Untuk lagi. Gorontalo sendiri, ini kan ada kan yang sudah salah jalan. Jadi kalau untuk mengajak ke yang pengurusan yang sah, ada nggak mau disampaikan Nah, itu yang salah kembali jalan? kembali kepada ketua DPD di sini, Siap. apa mau ngajak mereka ke jalan yang benar Ya. atau membiarkan mereka tapi bukan NSI. Siap. Nah, kalau mereka mengaku NSI, ya lapor aja. Siap. Oke. Nanti tinggal pembuktian SK dia atau SK kita. Siap. Bang Jago. Abang Jago. Sorry Bang Jago. Ampun Bang Jago. Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara sangat penting ini, yaitu musyawarah daerah himpunan daerah seluruh Indonesia. Saya ke Pian D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sebut HNSI, berapa jadi ya? HNSI? Ini Wan Abud makan tomat. Sambutannya kurang semangat. Sekali lagi ya. Hidup HNSI! Profesi saya sehari-hari adalah lawyer, pengacara. Saya bergabung di HNSI ini mungkin baru, Pak. Dari tahun 2007 sampai sekarang. Jadi sudah 4 periode sama sekarang ini. Alhamdulillah saya dipercayakan oleh Pak Ketum Yusuf Solihin dari 2007 sampai sekarang ini dengan ketua yang baru adalah Herman Heri. Saya di ketua bidang hukum dan advokasi. Memang di Gorontalo ini saya belum pernah dapat undangan atau belum ada ketua DPD atau DPC yang melaporkan ada masalah tangkap nelayan terus minta bantu ke pusat. Saya banyak ngurus nelayan-nelayan ditangkap kayak di Malaysia, Australia kemarin, nelayan kapalnya dibakar, mudah-mudahan nelayan kita nggak nyari ke sana. Memang saya kemarin ikut di apa FGD dokumen Kopolkam, saya protes keras karena undangan itu menertibkan pencuri ikan, nelayan pencuri ikan. Saya bilang nelayan itu tidak pernah mencuri, tahunya dari rumah ke laut, rumah ke laut, laut ke rumah. Nah, mereka kapal kecil. Nah, terus kalau mereka mau mengambil masuk ke wilayah orang, itu kan mencuri halal. Dan itu kesalahan mungkin GPS-nya nggak lengkap. Nah, yang pakai yang apa bendera dan rumusan ya. Jadi saya cerita dulu, saya protes keras. Mau masuk ke NN seberang, silakan. Bangsa 3 bulan per bulan ke depan hilang mereka. Kenapa? Kemarin upaya hukum mereka datang ke Kemenek ke Kumham, Kemenkumham, meminta untuk membatalkan SK kita. Itu karena tidak mengerti hukumnya mereka. Kalau mereka nggak terima SK kita, dulu batalin. Bukan sekarang baru minta sama menteri. Menteri jawabnya apa? Ini kalau kalian nggak puas, ya silakan buka, batalkan. Batalkan itu adalah SK kita. Kalau dia membatalkan, udah telat. Karena di tata usaha negara itu tenggang waktunya 90 hari sejak dikeluarkan.
Ini udah bertahun, udah bertahun ya, kurang. Ya, 200 tahun lah. Saya bilang, kita aja begini. Upaya-upaya mereka, ini biar saya kasih tahu, tapi tinggal kalau ada kawan-kawan kita di sini, pengen bergeser, berpindah ke kubu sebelah, nanti jangan sampai kecewa atau salah pilih. Saya tanya, upaya mereka untuk melakukan buka apa supaya ini sekitar bubar apa bubar atau nggak diaku, mereka membuat majelis penyelamatan organisasi. Ada 18 provinsi yang buat. Dari 18 provinsi itu saya kan ketua yang paling lama, 4 periode saya ketua DPD 18 itu, yang sahnya ada cuma 4, yang lain itu abal-abal. Mereka melakukan, menyatakan, mencabut, dia mengaku ketua DPD, NSI, mencabut mandat yang diberikan kepada Yusuf Solihin dan memberi mandat kepada Pak Anton. Itu bukan ketua DPD dan tidak pernah memberi mandat kepada Pak Yusuf, apa boleh mencabut. Atas ucapan terima kasih kepada teman-teman di PCPC Kabupaten Kabupaten Gorontalo yang serta sudah mendukung program kita ke depan dan untuk mensukseskan yang ini si ke depan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan sambutan atau kalimat yang disampaikan oleh ketua, maka berakhir musda kita hari ini. Apa mau kita lanjut? Kita tutup dulu. Habis itu kita diskusi aja, ya. Tanya jawab. Kita ada di sini. Kita tutup ya. Dengan mengucapkan alhamdulillah musda pemilihan ketua umum DPD HNSI Provinsi Gorontalo periode 2024 sampai 2029 saya nyatakan ditutup. Alhamdulillah hari ini semua berjalan dengan baik. Alhamdulillah semua stakeholder perikanan di Gorontalo hadir sehingga kita bisa menyampaikan kebenaran yang sebenar-benarnya. Musda bisa berjalan dengan lancar dan alhamdulillah selamat saya ucapkan kepada Pak Ketua Pak Abdullah Said, selamat mengemban amanah. Saya titip tolong susunan pengurus DPD HNSI segera dibereskan, masukkan semua pihak-pihak yang bisa memberi kontribusi untuk kemajuan HNSI. Jangan alergi, tidak usah baper, tidak usah ada suka tidak suka, like and dislike, nggak usah. Pokoknya, tapi cari tim itu memang yang bisa berjalan dalam satu frekuensi. Karena kalau tidak mau maju, tarik kanan, tarik kiri, targetnya harusnya nyampe 1 minggu bisa jadi 2 tahun, ya kan? Nah di situ, jadi sekali lagi saya berterima kasih, saya bangga hak saya hadir ke sini. Teman-teman DPC HNSI ini solid, sama seperti waktu saya ketemu di Bali, semangatnya tidak berubah dan ini insya Allah menjadi modal awal kita untuk terus bisa berjuang. Bekerja saja, jalankan program-program kerja, bersinergi dengan pemerintah dimanapun berada. Artinya kalau DPD dengan dinas provinsi, DPC-nya dengan wilayah setempat, pemerintah daerah, gubernur, wali kota, bupati, itu adalah mitra kerja HNSI. Jadi setelah nanti selesai pelantikan, insya Allah kita laksanakan serentak di Jakarta. Kemudian nanti mungkin ada sudah tersusun pengurus yang baik. Tolong Pak Abdullah Said segera untuk bisa melakukan audiensi dengan gubernur, dengan
bupati, dengan dinas kelautan perikanan, ya, dengan Polairu, dengan angkatan laut, gitu. Jadi berjalanlah dengan jalannya cara yang benar. Yang paling penting dari semuanya adalah program kerja. Udah nggak usah lagi kita bicara hari kemarin, nggak usah bicara lagi tentang ada angin puting beliung atau apapun itu. Berjalan saja, HMSI sudah kita putuskan hari ini, berjalan, programnya jalani, udah, itu saja. Jadi fokus, jangan sampai adanya kerikil-kerikil, adanya goncangan angin membuat kita akhirnya malah tidak bekerja. Karena musda hari ini tujuannya adalah supaya legitimasi teman-teman ini clear dan bisa bekerja dengan baik. Nah, jadi sekali lagi saya titip teman-teman semua, jaga soliditas dari DPD, DPC, DPC, DPC di daerah pun jaga soliditas dengan teman-teman. Kemudian udah pada hadir semua munas kan di sini, jadi tidak perlu lagi saya menjelaskan panjang lebar. Jadi jaga di daerah masing-masing, rangkul semua pihak, rangkul nelayan-nelayan kita sampai ke ranting, sampai ke rukun. Dan saya titip, tolong segera beresin kartu anggota. Jadi saat ini Bang Jago juga bersama Pak Secar ya, selaku ketua bidang hukum siapa. Jadi ini Pak Secar, ini Bang Jago juga pantau ini pelaksanaan musda. Dengan adanya ketua terpilih Pak Abdul ini ya, yang terpilih secara aklamasi, ada nggak tanggapan sedikit? Saya baru lihat sekarang nih kejadian di sini. Siap. Saya banyak ikut di musda-musda lain, berjalan dengan lancar, tapi di sini saya udah lihat ada indikasi sabotase. Sabotase. Sabotase oknum lah ya, kita katakan oknum. Kita juga nggak tahu apa motivasi dia melakukan sabotase, membawa dokumen-dokumen semua yang dipersiapkan untuk musda. Siap. Jadi kita kan orang BPP. Iya. Kita nggak bisa lah kalau kayak gitu tuh, ada langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Siap. Nah, tadi saya ambil ini langsung memimpin sidang. Saya tanyakan kepada Pelur. Siap. Karena kalaupun kita buat aturan-aturan, kan harus tanya Pelur juga. Betul. Karena sahnya pelaksanaan itu kalau Pelur mengatakan sah, kan itu. Siap. Alhamdulillah tanpa dokumen, karena saya tahu urutan-urutannya apa yang harus dilakukan, saya lemparkan ke Pelur. Pelur tidak keberatan, mengatakan lanjut, tok, tok, lanjut, tok, tok. Sampai pemilihan terakhir saya tanyakan, ada nggak calon-calon lain yang akan diusulkan? Iya. Selain Pak Abdul Sani. Nah, jadi dia katakan bahwa nggak ada. Ya kalau ada, silakan. Tapi mereka mengatakan tidak ada. Dari 6 DPC yang di Provinsi Gorontalo ini, 5 yang hadir. Nah, satu nggak hadir. Satu nggak hadir kan berarti bukan membatalkan atau tidak korum. Walaupun saya udah tahu itu memenuhi korum, saya lempar lagi ke Pelur. Saya tanya bahwa memenuhi korum nggak? Memenuhi korum. Lanjut? Lanjut. Toh. Syukur. Sampai ke pemilihan tadi, karena 5 dari 6 yang DPC telah memilih Abdul Sa'id menjadi ketua yang baru dari 2024-2029 secara aklamasi jadi dinyatakan terpilih. Jadi gini Pak Secar, ini untuk harapan dari DPP sendiri ya, dari model Pak Secar kepada ketua yang dipercaya, harapan ke depan untuk program-program para nelayan atau masyarakat Gorontalo ada enggak? Jadi kami DPP berharap kepada ketua DPD yang terpilih bisa membina DPC-DPC-nya. Siap. Tujuannya satu apa? Menjalankan kepemimpinan organisasi untuk membantu nelayan-nelayan di daerahnya. Siap. Karena apa? Nelayan-nelayan itu kan sendiri banyak yang nggak tahu. Mungkin ada bantuan dari pemerintah, tapi kalau nggak diminta nggak bisa. Siap. Nah, saya juga katakan, saya kemarin ketemu dengan pihak KPP, saya tanya apa sih yang bisa dibantu nelayan-nelayan
yang di pelosok-pelosok. Yeah. Ada Pak, kapal ada nggak? Kapal nggak ada lagi. Yeah. Yang ada apa? Jaring dengan mesin. Yeah. Nah saya bilang kalau gitu nanti saya main dah. Saya siap. Main, nanti saya tanyakan bagaimana prosedurnya. Saya akan kasih tahu DPC-DPC atau DPD-DPC untuk membuat proposal kalau diperlukan. Siap. Nah, itulah langkah dan tujuan kita untuk membantu nelayan. Apalagi nelayan sudah susah mencari makan ini berat di laut, itu taruhan nyawa. Siap. Nah kita yang ada kelebihan dalam arti kata bahwa kita ya membantu mereka lah. Siapa tahu dengan dapat jaring mereka bisa ganti jaring mereka lama atau mesin. Mudah-mudahan bahwa KKP ada kesempatan barang itu ya. Kalau bisa nanti saya dalam minggu depan saya akan coba, karena kemarin ada tuker waktu di Bandung. Bang Jago juga kan kemarin pantau ya, ya. Ini adanya pelantikan pengurus HNSI juga untuk DPD Gorontalo. Ini kalau dilihat dualisnya, kalau menurut Pak Sekar, ini yang sa'i sebenarnya ini siapa sih kalau dilihat? Jadi gini, di HNSI tidak ada dualisme. Siap. Ya. Secara hukum, mereka keluar SK tanggal 4 ya. November 2023. Siap. Habis itu, nggak tahu mereka itu keluar dasarnya apa. Kalau mereka keluar apa mengajukan dan dikeluarkan dengan dasar munas, iya. Munaslub yang dilakukan di Bogor itu gak sah, ya. Secara hukum gak sah, karena tidak dihadirkan oleh Ketua DPD dan DPK. Iya. Jadi mereka ajukan tanggal 6 mereka dapat surat dari Kumham SK. Iya. Tetapi munas yang di Bali yang sah melakukan dihadirkan. Dihadiri oleh 34 provinsi plus 400 lebih DPC-DPC se-Indonesia. Siap. Nah, mengajukan. Nah, kalau memang Menkumham, ya, Menkumham menganggap bahwa ya, munas di Bali tidak sah, tidak dikeluarkan. Betul. Nah, dengan dikeluarkan itu berarti legalitas, legitimit munas di Bali itu sudah diakui oleh pemerintah. Iya. Nah, kita bicara hukum aja. Betul. Setelah ada ini surat keluar pertama tanggal 6, ya. Keluar lagi tanggal 10. Betul. Nah kita tanya, berlaku nggak yang itu? Betul. Kalau mereka mengklaim berlaku, mereka bodoh. Ya. Bodoh saya bilang. Siap. Berarti nanti Pak Yusuf yang 3 tahun 3 periode sebelumnya bisa sah juga jadi ketua. Ya, ya, ya. Nah tapi karena mungkin saya duga siap. Orang hukum dia nggak paham betul. Dengan organisasi ini. Mestinya kan dia, oh ya kita udah dibatalin. Langkah siap. Mereka apa? Membatalkan SK kita. Iya, iya. Nah, saya udah bersurat kepada Kumham bahwa meminta penjelasan dan minta blokir. Siap. Nah, jadi sepanjang Kumham, orang pihak Kumham bilang ini, Pak, SK mereka itu menjadi sejarah. Iya. Kita SD, SMP, SMA. Kita kuliah. Iya, iya. Apakah SD, SMP, SMA itu gugur? Enggak. Siap. Kuliah yang sah. Iya iya. Kan ya, betul. Tapi SMP udah nggak pakai ini pake. Lagi nggak berlaku. Karena kan jabatannya juga. Itu. Siap. Jadi itulah. Jadi kalau saya mengatakan bahwa tidak ada dualisme. Iya. Nah mereka mengaku-ngaku mereka NSI terus mengaku sekretariat itu ada di Juanda. Tadinya pakai top di Juanda. Itu mereka melakukan kebohongan publik. Siap. Nah mereka pernah membuat Majelis Penyelamatan Organisasi itu 18 DPD yang membuat tujuan 18 itu menganggap 50+1 jangan 34, tetapi setelah saya teliti cuma 3 DPD yang sah, 4 DPD yang 4 sorry. Nah yang menandatangani yang lainnya DPD abal-abal. Betul. Menyatakan mencabut mandat yang kepada Pak Yusuf, orang dia ngasih juga enggak mandat. Siap. Kok mencabut? Ya. Gitu. Jadi nanti itu mungkin kami pertimbangkan yang dirugikan itu adalah DPD. DPD yang namanya dicatut sama mereka. Iya. Nah, mengaku dia ketua, namun dia bukan ketua. Nanti ada upaya hukum yang dilakukan oleh DPD melaporkan penipuan pemberitaan bohong. Yang dilakukan oleh ketua-ketua DPD. Contoh Sumut. Sumut ada ketuanya. Betul.
Betul. Tapi dia ada ketua abal-abal. Iya. Mengaku dia mencabut. Iya. Mencabut dasar apa? Ngasih mandat juga enggak mau nyabut. Bangka Belitung. Terus Banten. Banten barusan saya dapat tadi dipalsuin tanda tangan. Nah, itu bahaya itu. Keempat. Banyak. Pokoknya 14. Iya, dari 18 tadi. Siap. Gitu. Tapi jadi untuk Gorontalo sendiri, ini kan ada kan yang sudah salah jalan. Jadi kalau untuk mengajak ke yang pengurusan yang sah, ada nggak mau disampaikan? Nah itu yang kembali salah jalan. Kembali kepada ketua DPD di sini. Siap. Apa mengajak mereka ke jalan yang benar? Ya. Atau membiarkan mereka, tapi bukan NSI. Siap. Nah kalau mereka mengaku NSI, ya lapor aja. Siap. Okay. Nanti tinggal pembuktian SK dia atau SK kita. Siap. Terima kasih Pak Sukas ya. Sudah meluangkan waktu untuk Bang Jago. Ya. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.